Untuk orang yang sebetulnya nggak peduli sama kita hmm. dan bahkan juga nggak mendukung kesuksesan kita. Betul. Jadi hmm. untuk apa? Hmm. Hmm. Gak ada gunanya disukurin aja mendingan hmm. dengan apa yang kita miliki dan de dengan dengan kita bersyukur hmm. kita secara otomatis akan merasa it's enough, I'm happy. Iya. Yeah. Jadi ngapain lagi flexing? Hmm. Hmm. Ini lucu nih coach. Uh, beberapa bulan belakangan ini saya mendengar ada orang yang ngomong kalau sekarang ini justru harus flexing, apalagi di zaman sosial media. Kita flexing supaya bisnis kita berkembang, orang-orang yang kerja di perusahaan kita juga bisa makin makmur. Bagaimana dengan statement ini, Coach? Apakah setuju orang kalau sukses mau tambah sukses harus flexing di media sosial? Sebenarnya sih, saya simpel-simpel aja sih. kadang orang masih bias nih uh, coach judi sama rendah hati seberapa rendah hati sih ya udah aku udah cukup rendah hati kok dengan misalnya nggak pamer aku udah cukup rendah hati dengan misalnya uh, nggak ngomong-ngomong ke orang kok kalau punya bisnis baru tapi secara kita pribadi kan yang tahu sebenarnya dalam hati kita ya coach nah sebenarnya apa yang perlu kita jaga nih dalam hati kita kalau coach judi deh apa yang coach judi berusaha jaga supaya benar-benar tetap rendah hati coach Rendah hati itu akan Anda dapatin ketika Anda bersyukur. Hmm. Ketika Anda bersyukur, Anda akan merasa bahwa, eh, terima kasih banget loh. Hmm. Segala sesuatu ini kita udah dapatin. Jadi, oh, iya. kita udah gak perlu hmm. menunjukkan sesuatu kepada orang-orang yang, yang terkadang juga bukan orang yang penting buat kita gitu hmm. loh. Hmm. Maksudnya, flexing-flexing itu dalam arti kata ya saya juga pernah ya dalam hmm. satu situasi pengen pamer gitu hmm. contohnya yeah, 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 yeah. ya punya mobil yang lumayan mewah pengen digeber-geber hmm. audionya supaya hmm. orang bisa dengar dan lain-lain hmm. hmm. gitu hmm. ya kan karena mobil sport kemudian dikeong um, 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 hmm. di gitu yeah. ya kan nah, tapi sebenarnya itu untuk siapa sih pamer-pamer seperti itu hmm. untuk orang yang sebetulnya nggak peduli sama kita Hmm. Dan bahkan juga nggak mendukung kesuksesan kita. Betul. Jadi hmm. untuk apa? Nggak hmm. hmm. ada gunanya disukurin aja mendingan hmm. dengan apa yang kita miliki dan de dengan dengan kita bersyukur hmm. kita secara otomatis akan merasa it's enough, I'm happy. Ya. Yeah. Jadi ngapain lagi flexing? Hmm. Hmm. Ini lucu nih coach. Uh, beberapa bulan belakangan ini saya mendengar ada orang yang ngomong kalau sekarang ini justru harus flexing apalagi di zaman sosial media kita flexing supaya bisnis kita berkembang orang-orang yang kerja di perusahaan kita juga bisa makin makmur bagaimana dengan statement ini Coach? apakah setuju orang kalau sukses mau tambah sukses harus flexing di media sosial sebenarnya sih saya simpel-simpel aja sih kalau kita bicara tentang flexing di media sosial ya memang ada marketnya hmm. di mana Market-market tersebut ya memang menyukai orang-orang yang flexing, <laughs> ya kan? Yeah, Jadi yeah. kita kan ada market di mana-mana nih, yeah, yeah. ya kan? Masing-masing mm -hmm. ikan juga kayak mau contoh ikan lele makannya apa sih? Yeah. Ya mungkin tuh maka ikan lele makannya flexing, <laughs> ya kan? Iya 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 iya. Iya iya iya. di empang mm -hmm. dia makannya flexing. Mm -hmm. Tetapi kalau kita bicara ikan paus, mm -hmm. makan nggak sih flexing? Kayaknya enggak, enggak ya. deh, mm -hmm. enggak. Ya tergantung market Anda kan. Oh iya. Jadi, dan dan kalau buat saya hmm. sebenarnya anda pengen impress siapa sih? Gitu. Hmm, hmm, hmm. Wah ini menarik nih coach. Jadi sebenarnya flexing atau enggak bisa sukses atau enggak ini tergantung dari market kita siapa sebenarnya. Dan dari kualitas diri kita sendiri. Hmm. Jadi dalam arti kata kalau umumnya hari ini saya uh, gabung atau dengan teman-teman yang berarti contoh, oke hmm. hari ini saya main nama Gibran kemarin ya, saya ya, main nama ya. Adira hmm. lusa saya main nama ini hmm. itu bisa jadi ini kan nggak dilihat sebagai flexing, tetapi menunjukkan kualitas saya. Oh iya betul. Hmm. Kan sebenarnya ada beberapa cara ya hmm. yang hmm. kita bisa tunjukkan. Iya iya iya. Tanpa harus sih, pamer gitu ya. Tanpa harus terlalu pamer. Hmm. Memang kenyataannya pamer hmm. itu salah satu hal yang paling banyak. <laughs> mau narik orang orang banyak ya, ya, ya ada ya, gula ya, ada ya. semut, hmm, 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 hmm. ya sama juga dengan judol dan pinjol, betul, setuju. iya dengan gimana cara kayak cepet, Iya, ya, ya, itu, ya. jadi kan ujung ujungnya seperti itu, hmm, hmm. ada orang juga yang ngaku umur berapa puluh, dua hmm, puluh an tahun, hmm. bisnisnya udah triliunan, ya. sebenarnya cek aja, bayar pajaknya berapa sih, Ini <laughs> kan KPP-nya bisa ngecek Iya, ya, ya, apakah ya. dia yang nomor satu di sana, hmm, hmm. ya kalau memang iya Ya saya akui hebat. Ya. Apakah dia masuk ke ranking-ranking tertentu, hmm, hmm. ataukah memang benar dia punya uh, ya maksudnya flexing itu benar nggak hmm, sih? Hmm, hmm. Kan kita juga bisa lihat sebenarnya. Ya. Atau ya. itu sebenarnya hanya gimmick belaka ya? Bisa jadi. Hmm, Tapi ya sah-sah aja kalau hmm. memang ya ya seperti yang saya bilang, setiap masing-masing kolam, setiap masing-masing ikan ya makanannya kan beda-beda. Beda-beda ya. Beda-beda. Hmm. Tergantung marketnya.